Halo guys, saya dapat paket yang cukup gede nih dari YouTube. Apa ya isinya? Ayo kita buka. Hijau guys. Ada ucapan terima kasihnya. Oke, jadi ini kita dapat tiang untuk background green screen. Oke, ini saya mendapatkan bingkisan atau hadiah merchandise dari YouTube Short. Nah, dari YouTube. Ini salah satu hadiah yang saya terima karena kemarin ya, beberapa hari yang lalu ya, di acara Creator Level Up itu bisa mencapai ke level Pro Stage ya. Videonya pernah saya share. Nah, ini jadi Creator Level Up itu inti acaranya itu kreator-kreator yang awalnya itu lebih fokus ke YouTube Short, itu pendek, itu bagaimana dinaikkan levelnya ke long form atau ke video-video panjang, video-video durasi panjang, video-video yang reguler YouTube ya, video-video YouTube sebelumnya lah istilahnya yang reguler. Nah, saya juga ikut di situ, ikut mulai foundation stage, daftar foundation stage, dan akhirnya lolos ke pro stage. Ya, alhamdulillah banyak insight yang didapatkan mulai dari foundation stage, terus acara pro stage juga minggu lalu itu, dan termasuk dapat merchandise seperti ini. Nah, bagi kalian yang mau gabung ke komunitas YouTube Short, nah, silahkan, nanti saya sertakan linknya di deskripsi, link untuk gabung ke komunitas YouTube Short. Nah, di komunitas itu banyak di share tentang acara-acara dari YouTube, acara-acara terutama di YouTube Short, nge-short bareng dan lain-lain ya, termasuk dapat kesempatan kolaborasi maupun dapat reward, dapat monetize ya, di luar dari monetisasi YouTube. Jadi istilahnya bisa dapat ada peluang-peluang endorsement juga di situ. Jadi kita berkomunitas sehingga bikin konten itu juga lebih enak, lebih bisa bareng-bareng, terutama nanti akan di setelah ngisi atau daftar itu nanti kita akan dikurasi, kemudian nanti akan dimasukkan ke grup WhatsApp sesuai dengan lokasi kalian gitu. Jadi misalnya kalau saya ikutnya di nge-shot bareng di Jakarta, jadi Jakarta, walaupun saya Bekasi tapi ikutnya di wilayah Jakarta. Jadi emang ada beberapa wilayah di Indonesia ini untuk komunitas nge-shot barengnya. Nah, kalian gabung aja dimanapun wilayah kalian ya, gabung aja, karena di dalamnya itu nanti akan ada banyak insight dan info-info yang menarik. Oke, ini alhamdulillah kita dapat green screen yang cukup lumayan ya. Nah, ini nanti kita pasang di belakang ini. Nah, backgroundnya coba kita ganti green screen ini. Nah, fungsinya apa sih green screen-nya? Green screen itu fungsinya ya untuk mengubah background. Jadi background-nya nanti ini bisa dihilangin, terus kita ganti background apa aja setelah kita. Itu green screen. Kenapa kok hijau? Nah, karena kulit kita ya, skin tone ini nggak ada unsur hijaunya guys. Nah, nggak ada unsur hijaunya, makanya yang dipilih warna hijau. Ada juga yang blue screen, itu juga ada, cuma emang kurang populer. Ada yang blue screen juga ada, jadi pakai biru. Biasanya kalau kayak hijau ya biru.
Oke, ini kita buka aja langsung semuanya, terus nanti kita coba pasang di belakang seperti apa hasilnya. Oke, ini kita cukup lebar, jadinya ini bisa diperpanjang. Ini tinggal pasang-pasang aja. Masih panjang sekali ini. Panjang. Set. Noh, panjang loh. Oke, selanjutnya kita pasang tiangnya ini. Nah. Oh, ini dari Tab Studio deh mereknya, guys. Ini juga kalau kalian beli juga di marketplace juga ada ini. Samain tingginya. Oke. Biar sama. Nah, ini bisa tinggi, guys. Oke, selanjutnya dipasang minyak. Ini lampu ini matiin aja ya. Oke, selanjutnya bagian atasnya ini dicepet ya, kayak ini, guys. Oke, ini kalau bisa itu dirapikan, setrika ya, guys, biar lebih rapi. Tapi sementara gini dulu. Usahakan kalau pakai green screen gini, kita itu jangan terlalu mepet dengan green screen-nya, karena nanti akan ada bayangan ini, nanti akan merepotkan ya. Kita akan. Nah, jadi bayangan belakang udah agak tuh. Kemudian untuk diusahakan supaya gimana ya, supaya rata pencahayaannya. Jadi ini perlu tak ganti settingan lampunya. Oke, mungkin seperti ini sudah lebih baik. Nah, ini tadi belum tak kunci ya atasnya, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa kunci. Oke, seperti apa hasilnya kalau pakai green screen ya? Ini backgroundnya ya. Coba kita ganti. Oke, seperti itu ya fungsi dari green screen ini. Demikian sedikit ulasan unboxing dan ulasan hadiah dari YouTube, wabil khusus YouTube Short. Ini saya bacakan aja suratnya dari YouTube Short yang tadi ada di paketnya. YouTube Short, halo, terima kasih sudah menjadi kreator aktif di komunitas kreator short Indonesia. Kami sangat mengapresiasi antusias kamu untuk aktif dalam berbagai kegiatan komunitas kreator short Indonesia. Mulai dari workshop komunitas hingga challenge komunitas nge-short dulu. Teruslah menjadi kreator yang aktif di komunitas kreator short Indonesia. Dan semangat terus menghasilkan video keren di short yang dapat memberikan dampak positif dan menginspirasi viewers. Kami tunggu kehadiran karya keren kamu di kegiatan short berikutnya. Community Manager YouTube Short Indonesia. Seperti ini. Jadi bagi kalian yang tertarik ingin menjadi kreator di YouTube Short, silahkan gabung ke komunitas kreator short Indonesia. Linknya nanti saya sertakan di deskripsi. Oke, demikian. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian, ke saudara kalian. Dan jangan lupa klik like, jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Silahkan komentar di bawah untuk tips-tips atau usulan atau apapun seputar konten kreator. Di sini kita saling berbagi dan belajar bersama untuk menjadi konten kreator yang sukses. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.